menggelengkan kepala, menepuk dada dan tangan secara serentak. Beginilah tarian Saman khas suku Gayo Aceh yang dipimpin 15 instruktur tari. Bertajuk Tari Saman 10.001, acara ini digelar di Stadion Sepak Bola Seribu Bukit, Kota Belangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Sekitar 12.000 penari berasal dari 140 desa dari Tanah Gayo. Rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia diraih para peserta. Sukacita penghargaan ini juga dirasakan warga Aceh karena kebudayaan Tari Saman terus dilestarikan. Tradisinya orang di sini, orang Gayo Lues nih. Supaya gimana ya, semakin hari semakin bangkit gitu ya, supaya mendunia. Rencananya, Tari Saman akan digelar kembali di tahun depan dengan jumlah peserta penari lebih banyak. Dengan begitu, diharapkan lewat ajang ini berdampak pada pariwisata Aceh, khususnya wilayah dataran tinggi Gayo yang semakin dikenal masyarakat dunia. Nandar Syamsuddin melaporkan untuk NET.